الرحيم Nur Haris Alif bin Nur Rashidi. Ya, saya. Okay. Aku nikahkan dikau dengan Intan Nur Ladiana binti Muhammad Yahya yang telah berwakil walinya kepadaku dengan mas kahwinnya, rantai dan subang tunai. Aku terima nikah Intan Nur Ladiana binti Muhammad Yahya dengan mas kahwinnya, rantai dan subang emas tunai. Terima kasih. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Jom bersama-sama kita sekarang, inilah kita persilakan pasangan pengantin baru diberikan tepukan dekat semua walaupun kat rumah, Haris dan juga Intan. Assalamualaikum Kelly. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia pasangan. Alhamdulillah sihat. Okey, kepada rakan-rakan media yang dikasihi, dua mempelai yang diraikan pada hari ini bermakna di sini Haris Alif dengan sekali lafaz sah menjadi suami kepada Intan Lidiana. Mungkin Haris boleh membuat kata-kata aluan kepada rakan-rakan media yang berada dalam Zoom ni. Kata-kata apa? Sorry. Oh, kata-kata aluan. Okay. First sekali, yes. Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur lepas settle je akad nikah ni, sebab kita faham sekarang ni dengan PKP apa semua, so kita macam agak susah nak buat majlis. Tapi orang kata yang paling penting akad nikah ni kan, jadi okay. Saya rasa sangat-sangat lega lah, kami berdua sangat-sangat lega bila dah settle akad nikah ni. Alhamdulillah. Intan nak berkata sesuatu? Nak kata sesuatu, sama je lah apa yang Haris rasa, sebab bagi kita orang selama ni ialah memenangkan COVID ni, kita tak tahu kita nak plan susah, nak buat tu, nak buat ni semua susah. Jadi kita kata tak apalah, kita just buat akad dulu, yang reception tu semua insyaAllah akan nantilah, tunggu nanti kita buat mana yang lebih penting dulu. Ya, baiklah. Okey, kepada rakan-rakan media, untuk perkataan anda, kami mewakili daripada pihak Sony Music mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda sekali lagi untuk bagi press release dan juga gambar serta short video kita akan berikan kepada anda seketika nanti oleh PR daripada Sony Music kepada anda semua personally. Okey. Okey, baiklah. Jom kita buka sesi one to one oleh rakan-rakan media, sebarang pertanyaan kepada Raja Sehari kita pada hari ini. Okey, Kelly. Okey. Roni. Oh, Roni. Silakan, Roni. Intan dan Haris, ikut plan awak punya majlis nikah patutnya 6 hari bulan. Dan kenapa diawalkan sehari pada hari ini? Okey, kenapa kita awalkan sehari sepatutnya 6 hari bulan 2? Itu memang adalah tarikh yang kita dah orang kata macam dah cop dah tarikh itu. Tapi disebabkan memandangkan kita dah PKP, apa semua. Jadi bila kita orang pun masa last year rasa macam okey lah kot, insyaAllah by bulan 2 ni macam dah okey apa semua. Tapi bila dah jadi macam ni, itulah kata kita tak boleh nak predict apa yang akan jadi, yang apa orang kata masa akan datang kan. Jadi sebab tu kita buat pada hari 5 hari bulan 2 ini, kerana tarikh dan juga dari pihak Jawi samalah, sebab kita sama-sama dengan Jawi kan, bekerjasama. So kita tanya dia, okey date ni boleh tak, date ni boleh tak. So yep, itu jawapannya. Okey, Kak Salimah, nak saya ulangkan ke macam mana? Okey, Kak Salimah bagi tahu soalan tadi. Macam mana persiapan Intan bila dalam keadaan apa? Dalam keadaan PKP ni tak ada tak rasa macam stres, sebab yelah nak buat apa persiapan pun macam takut sebab PKP kan? So macam mana? Nak kata stres sangat tu taklah juga, tapi memang betul, memang agak susah untuk kita orang buat persiapan, nak bagi date dekat orang, nak bagi card dekat orang semua kan, nak tulis exact date. So kita orang masih ragu-ragu kat situ lah, sebab tu sampai sekarang kita tak come up with any dates lagi untuk reception kita, sebab kita masih takut nanti in the future akan dilanjutkan lagi ke MCO ni kan, kita tak tahu. Okey, terima kasih. Lily, kalau boleh minta mutekan awak punya speaker dulu. Ya. Okey. Okey, kita minta. Okey, soalan terusnya daripada rakan-rakan media yang lain.
Mungkin ada soalan lain daripada rakan-rakan media? Assalamualaikum, tahniah Haris dan juga Intan. Saya Sudirman dari area Metro. Okey, nak tanya Intan dan juga Haris untuk majlis hari ini. So kita tahu kena majlis di pejabat agama kan. So mungkin SOP-nya berapa ramai kehadiran daripada belah Haris dan juga Intan? Mungkin boleh share sikit. Okey, bagi SOP dekat pejabat agama, pejabat Jawi, bagi pihak kami berdua, kami sebenarnya saya nak bagi tahu sama je. Kami berdua ni kahwin dengan orang lain, orang biasa ke, sama je dia punya SOP. Sebab SOP, kita guna SOP yang sama, cuma untuk kami kita dapat tujuh orang. Site 7-7, yang itu saja. Yang selebihnya tak boleh. So 7-7 jadi 14 lah. Oh, okay. Thank you. Alright. Thank you, Sudir. Okay, soalan seterusnya. Haris, lupa lah nak tanya. Berapa kali akad tadi? Eh, sekali je. Kita sekali lafaz. So, macam mana dia dah dasarkan, lega tak, Haris? Oh, dia bila dah apa tu, orang kata bila akad tu kan. Kita rasa macam, saya rasa macam bila sehari sebelum nak akad nikah tu, rasa macam alah tak ada apa-apa lah akad nikah ni kan. Kita macam nak cakap ayat yang macam simple je ayat tu. Tapi bila dah duduk dekat kerusi tu, lepas tu bila nak lafaz akad tu memang rasa nervous juga lah sebenarnya. Tapi bila dah settle tu, alhamdulillah, lega dah. Dah lega dah sekarang ni. Okay, mungkin soalan seterusnya. Assalamualaikum Intan. Intan dengan Haris, congrats. Okay, Abawan daripada Gaya His Typing. Nak tanya Intan, bila dah disebut sah tadi lepas akad tu kan, apa first kali perasaan tu kalau boleh share? First kali perasaan, honestly, sebab benda tu berlaku dengan cepat. So saya macam, dah ke? Macam itu je ke? So I macam jam sekejap, macam blur, macam lah. Tu je ke? Macam cepatnya orang akan nikah, sebab selama ni saya selalu ingat macam dia akan lama, akan draggy sikit kan. Tiba-tiba dia macam semua, sebab alhamdulillah lah semua berjalan lancar, sebab itulah dia berjalan dengan cepat. Tu saya macam jadi macam terkejut lah sekejap. Itulah yang first thing yang came into my mind. Tapi lepas tu bersyukur obviously lah, alhamdulillah. Haris, sudah pun berkenal suami kan, apa agaknya, bukan senang, memang seronok lah sekali akad tu kan, tapi dalam diri tu macam mana, kalau boleh share sikit dengan kita? Dalam macam mana, sorry? The moment when they said sah semua tu kan, so Haris pun tahu dah menjadi suami, apa quote-quote among the first feeling yang datang kat Haris tu, yang kalau Haris boleh share dengan kita? Okay, of course, bila dah lafaz je, bila dah settle je, dah kata sah tu, saya dengar memang rasa macam lega. Tapi bila dah sebut je perkataan tu, kita kena tahu yang dah mula satu tanggungjawab yang baru lah untuk saya. Right? Bukan saya hidup berseorangan, tapi dah berdua sekarang ni. Dan insyaAllah masa-masa yang akan datang, bertiga, berempat, berlima ke, tak tahu, kita tak tahu rezeki kan. Jadi sekarang ni, bila dah, tadi rasa macam happy, lepas tu dia macam, wow, okay, ini orang kata... orang kata first step lepas saja akad nikah, dah rasa dah dia punya bahang-bahang tu, tanggungjawab tu dah dapat rasa lah benda tu. Tapi hari ni tak nak apa-apa lah, ini macam nak happy je kan. So memang tak kisah, anytime untuk bertiga okey lah? Tak kisah apa, sorry? Untuk bersedia untuk anytime bertiga. Anytime bertiga, insyaAllah, kalau ada rezeki, kita tak tahu kan. Okay, congrats. Thank you. Thank you, Abawan. Okay, seterusnya daripada rakan-rakan media. Okay, Lily daripada BDiva, RPM. Okay, tanya Intan, Haris. Hi. Ni nak tanyalah, macam dah kata jadi suami isteri kan, mungkin lepas ni macam mana dengan aktiviti seni lah, maknanya lepas ni Haris akan menghadkan ke Intan untuk aktif dalam bidang seni, mesti ada rules dia lah. Bagi saya, okay, sebab saya kenal dia, sebelum saya kenal dia pun memang dia dah berlakon kan, jadi saya dah faham dia punya tugas, dia punya kerja sebagai seorang pelakon macam mana. Jadi bagi saya,
berlakon itu, itulah kata, bila kita berlakon ni nama pun berlakon, tak payahlah macam beria sangat. Jadi bagi saya, saya tak adalah macam you tak boleh macam ni, you tak boleh macam tu, sebab Intan tahu apa yang dia punya limit, dia punya line dekat mana, so dia tak boleh nak cross line tu. So masing-masing kena pandai jaga limit masing-masing, itu je. Okay, thank you Lily. Okay. Intan kat Serimah lagi eh. Intan, sebagai perempuan kan, kita ni ada keinginan bila kita berkahwin, kita ada keinginan macam nak majlis yang best kan. Lagi-lagi pula selebriti, selalunya majlisnya grand kan. Tapi disebabkan PKP ni, semua benda perlu dilakukan dalam kadar yang sederhana, yang sesimpel yang mungkin. Jadi ada tak rasa macam, alamak sedihnya aku ni nak kahwin ni tapi tak dapat buat yang my dream wedding lah macam tu? Memang betul, semua perempuan ada dream wedding diorang, termasuklah saya. Tapi kita kena tahu keadaan kita macam mana. Jadi kita kena terima nasib kita macam mana kan sekarang ni. So kita tak bolehlah nak berada dalam angan-angan kita masih berada di situ. So kita kena adapt dengan keadaan sekarang yang kita tak tahu sampai bila kita nak hadapi ni. So maknanya korang punya reception yang diplan ada 3 lagi majlis, sepatutnya tu for the time being hold dululah ya? Hold dulu sampailah waktu dimenangkan untuk kita membuat majlis. InsyaAllah kita akan teruskan pada masa tu. Sebab kita kena tunggu SOP daripada government juga kan. Itu yang jadi macam susah. So kita nak plan apa-apa pun tak boleh. Betul. Aku bila dah plan macam ni, jadi macam ni. So tunggu je lah new SOP keluar. Mungkin anniversary besok lah kot buat brand-brand kot. Mana ya tu. Okey Kak Sarimah. Okey, mungkin soalan seterusnya. Okay. Ya, nak tanya. Hai, nak tanya. Hello, dengar tak? Dari Harian Metro sekali lagi. Ya. Okey, jap nak tanya Intan. Intan tadi katakan ada dream wedding Intan kan. So mungkin kalau boleh share apa impian perkahwinan Intan? Adakah mungkin glam wedding ke ataupun perkahwinan dalam taman ke? Kalau sebelum ni apa yang Intan impikan? Okay, dream wedding saya, kalau dia tengok pada keadaan, situasi dan tempat juga, memandangkan kita di Kuala Lumpur, saya tak boleh nak dream wedding saya berada buat beach wedding. Tapi saya memang suka beach wedding, tapi memang takkan dapat lah sebab kalau kita kat KL. Kiranya saya punya dream wedding adalah macam mystical, magical kind of wedding. Fantasy. Fantasi. Okay, Sudir. Okay, so mungkin boleh Intan dan juga Haris boleh share lah bila perkahwinan dibuat, orang katalah kan macam lebih banyak jimatnya sebab dah dapat buat dekat pejabat agama sahaja. So adakah Intan dan juga Haris sendiri berasakan ini adalah lebih baik untuk korang sendiri? Bagi saya, benda apa yang terjadi itu semua dah ada hikmahnya kan. Jadi bagi saya dan juga Intan, of course kita memanglah macam tadi, orang teringin nak buat wedding macam tu, nak buat macam ni apa semua. Tapi disebabkan benda-benda macam ni, jadi kami redha je lah. Kami redha je lah. Dan insyaAllah yang mengharapkan, yang saya harapkan adalah perjalanan selepas perkahwinan ni, selepas wedding apa semua. So reception tu insyaAllah kalau ada time nanti, kena okay, SOP semua dah boleh, dan kita akan buat insyaAllah. InsyaAllah. Okay, kita ada daripada Harry daripada ONE. Okay, teruskan soalan anda. Mungkin anda nak bertanya kepada Intan dan juga Haris. Harry. Okay, kepada rakan-rakan media, saya dah maklumkan terlebih awal ya. Kita hari ini sesi one to one. Sekiranya anda nak bertanya soalan, jangan type di ruangan chat. Anda boleh tanya direct ya, depan-depan, ataupun buka speaker anda dan bertanya ya. Okey, kita buka soalan kepada rakan-rakan media lain. Okey, saya nak tanya. Assalamualaikum. Saya Nadia dari Malaysia Kini. Dengar tak? Okey, dengar. Okey, saya nak tanya. Okey, disebabkan kita sekarang PKP ya, kita tak boleh nak pergi mana-mana. Macam mana dengan honeymoon tu, macam mana honeymoon? Mungkin ada kekecewaan sikit di situ kan? Tak boleh. Yalah, majlis resepsi pun tak boleh, honeymoon pun tak boleh. Jadi macam mana perancangan tu dengan perasaan tu, macam mana? Boleh explain sikit? Perasaan of course kita akan rasa macam
dah lah orang kahwin nak pergi honeymoon apa semua tak boleh kan. Rasa macam terasa lah sikit. Tapi nak buat macam mana, dah situation kita macam ni. So kita kena biasakan diri je lah. Kita kena adapt dengan kita punya situation. And honeymoon tu insyaAllah lah ada masa boleh pergi jauh kan. Kita pergilah jauh-jauh. Betul. Sekarang ni duduk lah dekat-dekat. Stay at home. Thank you Nadia. Okay, soalan seterusnya. Haris, mungkin Haris boleh sharekan ketika mula-mula Haris bagi tahu dekat family yang Haris ada keinginan nak lamar Intan sebagai isteri kan. Bagaimana penerimaan family pada ketika itu Haris? Alhamdulillah, penerimaan keluarga saya menerima Intan. Boleh katakan memang sangat-sangat terima Intan lah. Kehadiran Intan dalam keluarga saya apa semua. Alhamdulillah, family saya... Semua okey, tak ada apa-apa halangan. Alhamdulillah. Itu je. Saya paling bersyukur pasal benda tu je. Sebab family kan, itu je paling penting. Okay. Macam Intan pula? Saya pun sama juga. Intan. Alhamdulillah keluarga saya dapat terima relationship saya dengan Haris dari mula lagi sampailah sekarang. Itu dia jawapan dia. Okey, kepada rakan-rakan media, untuk makluman kepada anda semua, press release dan juga gambar kita akan berikan sebentar saja lagi, dan juga kita ada shot video sewaktu majlis angkat nikah tadi yang kita beri berkongsikan kepada rakan-rakan media sebentar saja lagi. Okey, soalan seterusnya. Dah tak ada Kelly. Okey, yang lain tak nak bertanya, M-Star ke Intan, siapa ke? Intan, kalau katalah direzekikan untuk menimang cahaya mata dan tempoh terdekat, adakah lepas ni Intan nak perlahankan kerjaya seni ke ataupun tetap macam biasa je? Sebab saya masih ada lagi kerja-kerja saya yang tertunggak yang tak habis lagi. Saya akan habiskan dululah, walau macam mana sekalipun, dalam keadaan apa sekalipun, insyaAllah saya akan teruskan. Dan bagi saya kalau dah tak larat sangat barulah stop shooting kot. Itu dia. Okey, kita buka soalan terakhir untuk sesi kita pada hari ini. Dipersilakan rakan-rakan media. Mungkin last question from the Zoom. Haris, agak-agak ada lagu baru tak untuk maksudnya lagu korang berduet pula ke lepas ni sebab dah ada single baru kan? Berduet. Itu kod lah lepas ni. Macam mana? Berduet sebab kita berduet. You terima ke macam mana? Tak, insyaAllah lah, insyaAllah kalau ada projek lah kita tengok macam mana. Tunggu. Wah, tak sabar dah nanti. Thank you Sudir. Okay, kepada semua rakan-rakan media yang orang kata yang sudi bersama kami pada hari ini, sempena kita meraihkan raja sehari kita pada hari ini, iaitu Haris dan juga Intan. Sekali lagi tanya, semua kita doakan hingga ke jannah ya semua. Dan kepada rakan-rakan media, saya mewakili pihak Sony Music mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang sudi berada di ruangan Zoom pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di sesi lain. Kepada anda semua, kita akhiri. Assalamualaikum semua. Intan dan juga Haris, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.